Akibat jalan amblas, truk pengangkut puluhan hebel terbalik dan masuk ke dalam sebuah empang milik warga di Kampung Cisande, Desa Cijalingan, Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Diduga muatan terlalu berat, truk dengan nomor polisi F8388FW tiba-tiba melaju ke arah pinggir jalan yang amblas sehingga truk terbalik ke empang. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun berdasarkan informasi dari warga, supir truk mengalami luka-luka. Ini ya karena jalannya amblas ya, jadi kekuatan jalannya nggak kuat, sedangkan muatan berat gitu. Ya kaget, kirain longsor itu pas mau ini juga tangkap terus tuh di depan. Iya. Ini masuk ke sini, saya lagi jalan di depan situ, jalan jelek itu. Pas itu kirain longsor, gitu. Tau-taunya ini truk yang terbalik. Insan Maulana Firdaus, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat.